perpanjang atau baru? Perpanjang. Saya juga nih. Mbak, lagi perpanjang STNK ya? Iya, emang kenapa? Oh, mau dibantuin gak? Biar cepet. Aduh, maaf Mbak, saya gak biasa pakai calo-calo. Yaelah Mbak, itu antriannya panjang banget loh Mbak. Sini saya bantuin. Kasih harga diskon deh, murah buat Mbak. Iya sih. Gimana? Ayo udah buruan ayo. Ya udah deh. Nih. Yaudah, ya? Tapi yang benar ya. Iya benar. Tunggu ya. Iya. Mbak. Iya. Yakin pakai calo? Emang kenapa? Ya, saya emang enggak percaya sama calo. Ntar Mbak lihat aja deh hasilnya. Mbak. Nih udah jadi nih. Tuh, wah, udah jadi. Iya. Cepet ya. Cepet sama saya. Saya cek dulu ya. Boleh. Loh. Nah. Panjang ini? Ya kan tadi perpanjang STNK katanya. Kenapa STNK-nya yang panjang? Maksud saya masa berlakunya. Ya tadi kan ini biar panjang, Mbak. Tuh, ya kan udah panjang. Masa berlaku, bukan STNK-nya. Permisi, Bang. Selamat siang, Bu. Iya, gini, ya. Bang. Saya mau benerin kacamata. Kacamata saya itu kalau dipakai burem, Bang. Oh, coba saya periksa dulu ya, Bu, ya. Gimana, Bang? Kacanya sih bagus, Bu. Ini buram itu karena kacanya kotor, Bu. Pakai tisu dibersihin juga bisa. Minta tisunya ya? Iya, silakan. Bisa ya pakai tisu ya? Ini bersihin gini aja, Bu, tapi jangan kasar, Bu, ngelapnya. Bang, minta lagi ya. Iya, Bu. Berarti saya nggak perlu ganti frame ya, Bang? Oh, nggak perlu. Kasih juga. Minta lagi ya, Mas. Iya, Bu. Dari tadi minta-minta tisu mulu, Bu. Emang Ibu mau bersihin kacamata juga? Bukan buat kacamata, tapi buat pacar saya. Waduh. As. Kalau buang air besar jangan di sini. Tadi pelajaran Pak Suranta kagak kelar-kelar. Lah emang dia begitu kalau ngajar ya? Lama banget. Lama. Nih, Dek, maaf nih ya. Ini parkir motornya jangan di sini kali ya, ngalingin orang mau beli nanti. Emang kenapa? Tahu udah juga biasa begini. Iya, di parkir di mana kek, jangan di sini kan kasihan mau beli kalingan. Pindahin apa? Pindahinnya kemana cuma? Ya, kemana aja deh ya. Saya mau ke toilet dulu nih sebentar nih. Iya deh. Ya, kita pindahin dah, Pak. Iya. Biar kita bisa nongkrong terus di sini ya. Oke. Duh. Pusing dari tadi kagak kelar-kelar pelajaran gua. Makanya belajar yang benar. Tahu. Gua bener. Main game dulu. Aduh, lega dah. Iya. Wah, kalau begini cakep kan? Iya. Iya. Jadi orang mau beli bisa lewat, nih. Betul. Aman lah pokoknya, ya. Di parkir di mana ya? Tenang aja dah, Be. Pokoknya parkiran kita mah enggak akan ngalangin, iya. Ya kan? Iya, di mana? Di atas. Tuh. Waduh, lu, ya, kenapa di sini di parkir? Jangan di sini. Oh, ini kan jangan pembeli. Iya, ini bisa robo ini. Aman. Aduh, jangan dah. Udah. Yang penting es teh manis, Kak. Iya. Pengen melayat ya? Iya. Ikut dong, Kak. Ojek, kamu mau ikut, Kakak? Tapi baju kamu nggak sopan, Ojan. Oh, harus ganti ya? Kayak Kakak gini bajunya. Oh ya udah tunggu bentar ya kak. Jangan lama-lama. Oh Jan, ayo cepat, nanti keburu dikubur. Udah ganti baju kok kak. Nih. Waduh. Aduh Oh Jan, kenapa baju kayak begini? Bang, tadi katanya suruh ganti yang sama kayak kakak. Maksud kakak tuh kamu pakai bajunya yang sopan. Kakak mau jalan sendiri aja deh. Ya kak, tungguin dong kak.